menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bone. Lansia ini harus sama-sama kita jaga, karena tentu dengan usia yang sudah cukup tua, apalagi yang sudah di atas 60-70 tahun, ini tentu kebersamaan kita semua, seluruh masyarakat untuk bisa menjaganya. Salah satu upaya menjaga ialah bagaimana kita hari ini memberikan pemahaman kepada lansia, dan jangan kita salah memberi pengertian agar lansia-lansia ini bisa divaksin. Vaksin inilah ikhtiar kita yang hari ini bisa menjaga orang tua kita ini untuk terhindar dari adanya COVID-19. Hari ini kita mohon kepada seluruh masyarakat, sampaikan informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan kepada lansia-lansia kita, kepada keluarganya, seluruh masyarakat kita, ya, supaya bisa seperti di Dayo ini berbondong-bondong datang untuk divaksin. Hari ini vaksin di Dayo ini yang datang lebih dari 60 orang. Ini bangga kita melihatnya. Dan ada yang usianya sudah di atas 80 tahun. Tidak ada masalah. Aman dia terima vaksin. Jadi jangan termakan oleh informasi-informasi yang tidak jelas, apalagi kita yang mungkin masih muda, kita yang punya keluarga, bisalah memahamkan, bisa memberi pengertian, bisa kita membantu orang-orang tua kita. Tadi Pak Kapolres dengan Pak Jajaran, juga seluruh kekuatan yang ada di Pemda, berupaya menjemput, mengurus, sampai nanti mengantar kembali orang tua kita untuk divaksin. Jadi untuk itu kita harus bekerja sama semuanya, bersama-sama seluruh masyarakat, untuk mendorong vaksinasi ini bisa berjalan baik di Kabupaten Bone.